internasional pertama yang diselenggarakan di Jawa Tengah di sirkuit permanen. Karena memang Jawa Tengah baru di Wijen ini ya, kita punya sirkuit permanen. Dengan penyelenggaraan kejuaraan nasional ini, harapan kita bisa memotivasi daerah-daerah lain agar mereka juga mengupayakan mempunyai sirkuit permanen yang bisa digunakan baik itu untuk kejuaraan-kejuaraan nasional dan bahkan internasional. Pak, kalau kali ini apa Pak proyeksi kejuaraan kali ini Pak? Mungkinnya ini ini pembalap kita Pak, mungkin ada target nggak ini mungkin di Jawa Tengah sendiri? Oh jelas, target itu semua kejuaraan, semua pemprov pasti punya target. Targetnya adalah meningkatkan prestasi. Sehingga prestasi itu tidak hanya di tingkat nasional, tetapi dengan lebih banyak effort, dengan lebih banyak penyelenggaraan-penyelenggaraan, tentu saja ini akan menambah jam terbang atlet dan akhirnya atlet bisa go internasional. Tapi kalau Jateng sendiri Pak, untuk ke pagelaran balap motor sendiri seperti apa Pak? Mungkin apakah perlu masih kurang jadwalnya atau gimana? Ya, sebenarnya kalau teman-teman EO itu untuk menyelenggarakan itu sebenarnya sangat antusias. Cuman kendalanya yang paling utama saat ini adalah masalah sirkuit. Ya, jadi hampir di tiap kabupaten kota itu kan kita juga perizinannya untuk menggunakan lahan-lahan masyarakat, misalnya jalan raya atau apa kan ya. Kurang ya Pak ya. Lebih susah. Kejuaraan ini kan di region Jawa, Bali dan NTT. Nah itu terbagi, yang seri pertama adalah di Jawa Timur dan seri kedua kembali di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah selama ini hanya ada satu sirkuit yang layak di penyelenggaraan kejuaraan motor ini, yaitu di sirkuit Jogja. Karena Jawa Tengah baru punya satu sirkuit permanen. Karena penyelenggaraan balap motor kejuaraan nasional harus menggunakan sirkuit permanen. Kalau ini diikuti berapa peserta? Ini tingkat nasional Mas? Ya, ini adalah kejuaraan tingkat nasional. Jadi dari pembalap-pembalap di region Jawa Bali itu kita ada sekitar 116 peserta dan 250 starter. Kelasnya Mas? Kelasnya adalah ada kelas wajib kejuaraan, ada 4 kelas, yaitu kelas expert, kelas novice, kelas rookie dan kelas beginner. Batak dan batak ya? Enggak, itu kelas batak, 150 semua. Kelas wajib kejuaraan. Jadi untuk supporting kelas kita karena sekarang lagi rame kelas batak, yaitu di kelas ada kelas Eric King, ada kelas underbound, kita mainkan. Mas, ini untuk penjaringan untuk kejuaraan terdekat? Saya tadi ikut kelas MP3 dan MP2. Perasaan saya saat juara tadi rasa syukur yang sangat besar. Terima kasih kepada tim 260 Honda Narendra dan HTCRT, ayah, keluarga. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, perasaan saya sangat senang. Targetmu kemana nanti ini habis menjuari ini mungkin? Saya yang sedang kamu bidik sekarang? Saya tahun ini ada wildcard ikut ARRC di Malaysia besok. Seri 2 ARRC. Dengan tim yang sama atau? Berbeda, tim dari Malaysia, SCK. SCK? Yes. Okay. Naik apa nih? Apa motornya nanti? Honda GTR. Oh, Honda GTR ya. Oke. Okay. Ini usianya berapa berarti? Usia saya 12. 12 tahun ya. Oke. Okay. Terima kasih. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.